Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Oppo A3 Pro 5G, dan ini adalah Realme 12 5G. Harga Oppo A3 Pro 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp3.999.000. Sedangkan harga Realme 12 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini di Rp3.299.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Oppo A3 Pro 5G dan Realme 12 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih ya. Yuk kita mulai dari layarnya. Oppo A3 Pro 5G pakai layar IPS LCD berukuran 6,67 inci dengan resolusi 720x1604 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar panda glass dan punya dua sertifikasi yaitu IP54 jadi tahan cipratan air dan debu dan sertifikasi MIL STD810H jadi tahan bantingan. Sedangkan Realme 12 5G pakai layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz, layarnya belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Oppo A3 Pro 5G pakai operating system Android 14 dengan Color OS 14.0.1. Sedangkan Realme 12 5G pakai operating system Android 14 dengan Realme UI 5.0. Lanjut lagi ke chipsetnya, Oppo A3 Pro 5G pakai chipset MediaTek Dimensity 6300 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Realme 12 5G pakai chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus dengan GPU Mali G57. Lanjut RAM dan memorinya, Oppo A3 Pro 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray dual slot yang dapat menampung dua SIM card dan tidak bisa menampung memori tambahan. Realme 12 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray triple slot yang dapat menampung dua SIM card dan satu memori microSD. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Oppo A3 Pro 5G ada dua. Kamera utama 50MP wide, dan kamera portrait 2MP. Kamera belakang Realme 12 5G ada dua. Kamera utama 108MP wide, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan videonya, Oppo A3 Pro 5G support pengambilan video dengan resolusi 720px pada 30fps dan 1080px pada 30 dan 60fps. Realme 12 5G support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080px pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Oppo A3 Pro 5G punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080px pada 30fps. Kamera depan Realme 12 5G punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080px pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC-nya. Oppo A3 Pro 5G ada fitur NFC-nya. Realme 12 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Oppo A3 Pro 5G punya baterai dengan kapasitas 5100 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 45 watt. Realme 12 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 45 watt. Kesimpulannya, Oppo A3 Pro 5G punya kelebihan di layarnya yang udah dikasih pelindung layar panda glass. Punya sertifikasi MIL STD810H jadi tahan terhadap bantingan. Punya kamera portrait 2MP. Dan punya baterai dengan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan Realme 12 5G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Punya resolusi layar yang lebih besar. Pakai SIM tray triple slot jadi bisa menampung dua SIM card dan satu memori tambahan sekaligus. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Punya kamera depth 2MP. Dan punya harga yang Rp700.000 lebih murah untuk kapasitas RAM dan memori yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Oppo A3 Pro 5G dan Realme 12 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.